anaknya terus dia gampil bu ini. Berarti ibu tinggal antri ya? Iya. Ibu ini kan gambar bupatinya mau dilihat mas? Mau kembali dari awal maksudnya? Boleh, boleh. Bu, tadi habis melakukan perobatan ya? Iya. Ya. Tadi belum apa? Ya pakai online. Pakai online. Ya. Gitu. Gimana tanggapannya dengan para anak sekarang? Ya cepat gitu, gak ngantri kayak biasa. Jadi sih bu. Oh, kebetulan pelayanan tadi sudah dilakukan dan sekarang udah masyarakat udah mengerti dan memakai aplikasi Puskesmas Raharja, jadi ngambil antrian bisa dari rumah. Jadi pasien datang sesuai jam antrian. Jadi untuk menghindari kerumunan di Puskesmas, jadi pakai aplikasi sehingga pasien datang sesuai jadwal yang telah ditentukan di Puskesmas. Alhamdulillah, sekarang kerumunan sudah bisa dikurangi. Sebetulnya program itu merupakan tindak lanjut dari dua inovasi yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Rumah Sakit dalam rangka mempercepat dan mengambil langkah efisiensi dalam pelayanan kesehatan. Ya. Di Rumah Sakit Cenderes itu ada yang disebut dengan Sobat Sehat. Ya. Jadi bila akan daftar, si pasien itu tidak usah ngantri dari pagi, tapi sudah bisa melihat online dan bisa terjadwal. Ya. Sebenarnya kebagiannya saya ke dokter spesialis anak itu jam sekian. Maka dia datang jam sekian, jadi tidak ngantri dari pagi. Ya. Tidak ngambil kartu, enggak. Tapi lewat aplikasi itu. Di Majalengka itu mapak jag-jag sebetulnya. Sekarang dikembangkan di kesehatan dan nampaknya
ini cukup efisien juga dari segi apa namanya ruang waktu masyarakat, tidak menghabiskan tenaga, tidak menghabiskan transportasi begitu untuk puskesmas.